Kalau masalah korupsi itu bukan hanya urusan BUMN. Korupsi sudah menjalar ke seluruh wilayah, institusi, dan kehidupan bangsa Indonesia. Benar atau tidak, saudara-saudara? Bukan hanya BUMN yang korupsi. Perusahaan swasta juga banyak korupsi. Entah dari mana kita ini. Mental malingnya sudah terlalu meluas. Dan juga kita harus hati-hati karena masuk ke keluarga besar Gerindra, saya yakin juga ada mental-mental maling yang masuk ke Gerindra ini. Benar tidak? Minta jatah makan untuk 2.000 orang, yang datang 1.000. Itu korup itu. Itu korupsi, saudara-saudara. Dengan gagah pakai lambang Gerindra, kalau mental maling ya tetap maling, saudara-saudara. Tidak boleh ada maling-maling lagi di Partai Gerindra ini, saudara-saudara sekalian.